Langsung saja. Oke, ketemu lagi bersama saya Arya Putra, kembali di sini bersama saya ya. Jumpa lagi, lagi jumpa. Kali ini saya akan mendatangi tempat yang angker di Kawunganten. Mungkin bagi kalian sebagai orang Kawunganten mungkin udah nggak awam ya, udah nggak asing tempat yang akan saya kunjungi ini. Karena mungkin beberapa dari kalian itu mungkin udah sering menjumpai tempat yang akan saya lewati ini. Jadi di sini itu aku mau berkunjung di sebuah terowongan yang udah dibangun sejak zaman bahla dulu. Nah, di mana terowongan ini itu sangat angker bro. Karena apa ya? Nggak cuma lokasinya saja yang dekat kuburan, terus memang ya juga dihuni beberapa apa ya, memang banyak makhluk halus. Benar bu, makhluk halus. Jadi ya menambah kesan bahwa tempat itu sangat ibaratnya apa ya, angker itulah. Karena nggak sedikit orang itu banyak menjumpai hal-hal mistis di tempat itu, dan mereka sering dan mengakui kalau tempat itu memang sangat angker. Karena sering juga orang itu menemui sesosok makhluk yang kasat mata, tapi itu menampakkan wujudnya. Itu sering banget dijumpai oleh beberapa orang yang nggak sengaja lewat dari situ. Itu juga, tuh dalane bro, gak mendukung. Pelan-pelan saja, alon-alon wae, asal lakon. Jalannya juga apa ya, gelap tanpa ada penerangan sepanjang jalannya. Dari mulai ini sini udah nggak ada penerangan sama sekali. Nah, dari beberapa sosok makhluk yang sering nampak itu, ada yang menjumpai seperti pocongan, terus seperti kuntilanak, itu juga sering menjumpai sosok-sosok misterius yang memang suka mengganggu, ibaratnya tapi ya menampakkan sosok-sosoknya, menampakkan wujudnya juga. Nah, ini sebentar lagi saya sampai ke terowongan yang saya maksud. Nah, ini depan saya ini bukan bukit bro, ini kuburan, kuburan menungsa bro. Tuh, kuburannya besar banget. Nah, oke, ini di sini saya berhentiin dulu motornya. Nah, kita tengok dulu terowongannya. Tuh bro, udah dipotong rumputnya jadi padang. Padangnya bulan. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Nih. Ini terowongannya yang saya maksud. Ini kalau malam ini, wah, gelap. Gak ada penerangan sama sekali. Nah, ini dia nih. Dulu di sini tuh banyak sekali hewan seperti ular tuh di sini tuh banyak banget di dalam terowongan sini. Mungkin nggak tahu sekarang udah pada hilang, mungkin diburu atau
pada pergi sendiri. Terowongannya lumayan gede ya. Sayang ini ada rumput-rumputnya, kalau enggak ini kelihatan gede bulat. Tinggi juga. Ini terowongan udah ada sejak zaman dulu. Konon ini sih masalah pembangunan waktu zaman Belanda, ini dibangun. Jadi kan bisa kalian bayangin, nah, bisa kalian bayangin bahwa terowongan ini udah sangat umur. Dalane bro, neng sawah bro. Jangan. Nah, ini sepanjang jalan ini sampai ke sana masih siang begini aja udah sepi, bro. Bisa kalian bayangin kalau malam itu sepinya itu gimana? Nah, kalau ke sana itu arah Sidamukti, Desa Sidamukti. Nah, ke arah sana itu ini jalur alternatif juga ya menuju Kawunganten. Wah, ada kereta, bro. Iklan dulu, bro. Nah, ini depan, bro. Ini depan itu kuburan, bro. Ini kuburan pahlawan ini. Yang paling luas di Kawunganten. Satu kecamatan Kawunganten, ini kuburan yang paling luas, bro. Ini sampai belakang itu, kalau dimuter itu bisa nyampe setengah jam muterin ini kuburan. Itu berbukit, sekarang rimbun, cuman pinggirannya doang yang terang. Jadi ya seperti itu ya. Jadi kalau dari sini terowongannya itu terlihat biasa saja. Tapi di balik ini kesederhanaan itu yang dilihat ini apa ya? Bisa disebut sebagai pos satunya tempat makhluk-makhluk seperti itulah. Gak usah disebutin, merinding aku sendiri soalnya aku. Makanya aku nggak tuh sore begini biar agak terang. Tapi kalau malam ya kalau saya sendiri itu takut itu ada lah, makanya saya ambilnya agak nggak malam-malam, saya ambilnya itu terang, jadi biar dapat gambarnya itu antara situ terowongan juga nggak jauh dari situ. Nah, itu kuburan, jadi kalian bisa nanti bisa tahu ya. Nah, kuburan namanya kuburan makam pahlawan yang terletak di Kawunganten. Kalau orang Kawunganten itu pasti udah tahu semua. Yuk, langsung jalan saja ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Jalannya padahal dulu ini bagus ini loh, sekarang malah becak ngergeti kayak gini lah. Nggak, yo ini kalau dilewati malam-malam sambil rasa takut, walah nggak bisa ngeng gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Lo goyang-goyang motornya, kok goyang-goyang motornya tuh. Ini bro, nih Taman Makam Pahlawan Sureng Yuda Kawunganten. Nih, kalau kalian orang Kawunganten pasti tahu. Ya, lah langsung saja. Udah sore juga. Udah mau maghrib. Kok gelap. Jalannya ini loh bro, kalau sampai sini itu oh.
sepanjang jalan saja pengendara motor aja sepi. Bisa bayangin dan bisa dibayangkan kalau malam itu siapa lagi yang nggak nemenin kalau bukan mbak-mbak. Ya mbak-mbak siapa ya? Oke, belok, langsung belok. Muter lagi, muter lagi. Ini sekolahan, Yos. SMP dan SMA. Ngomong dan kok bisa bisa dan. Pelan-pelan saja. Lewat jalan raya baik. Tapi pelan-pelan, kira nggak rame. Aduh, aduh, masya Allah, ada mbak, ya. Ya, oke, mungkin sekian itu saja dari saya. Dan jika kalian menyukai video-video seperti ini dari saya, jangan lupa klik like, share, and comment, subscribe juga, jangan ketinggalan. Karena saya akan terus membagikan video-video yang informatif, yang menghibur tentunya. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih.